Sukses. Welcome buat teman-teman yang nonton live dan teman-teman yang nonton replay. Kita sudah bangun lagi di pagi hari dan kita akan segera keluar menghirup udara segar dan juga mendengarkan percikan air yang ada di depan rumah kita. Dan kita akan mengatakan ke diri kita, aku pasti sukses. Aku pasti sukses. Aku pasti sukses. Katakan itu 3 kali kepada diri kalian sendiri. Hadapi hari demi hari, menyongsong kehidupan yang lebih baik. Bangkit dari keterpurukan, bangkit dari titik terendah. Kita absen dulu guys. Ada Ilham, ada Kurniawan, ada Kurniadi, ada Kurniatot, ada AA, ada I, ada U, ada E, ada O, ada Rio, ada Damar, ada Lana, Cecep, Raka, Andika, Evan, Lea, Iknu, Raffi, Yeti, Hengki, Tia, Fajar, Rio, Andika, Firman, Gulis, Aska, Radit, Firman, Zidan, Klasko, Fajar, Nanda, Azwar, dan Umar. Let's go guys. Ini sampah-sampahnya udah gue buang-buangin teman-teman ya. Dan mobilnya sangat disayangkan teman-teman. Loh, kok jalan? Padahal belum gue isi bensinnya guys. Oh, kayaknya ntar lagi mogok deh, lihat deh. Fullnya udah mau habis guys, lihat guys. Mungkin keberatan ya bawa ini ya. Udah bisa jalan lagi guys. Aman-aman guys, aman ya, udah bisa jalan ya. Mungkin gua akan parkir di sini aja biar nggak terlalu susah ya. Kita parkir sini guys ya. Alright. Bang, di supermarket ada VGA gratis? Emang iya di supermarket ada VGA gratis guys? Oke, warnet sudah buka teman-teman. Warnetnya kotor banget cuy. Warnetnya kotor banget guys. Bersihin dulu yuk. Bersihin dulu ya. Kita bersihin dulu adik-adik. Suara game kegedean nih, gue kecilin. So bocil suara game kegedean menyerang. Iya ya, gue kecilin. Sabar, gue kecilin ya. Kotor banget ya nih, gue bersihin nih. Bersih. Eh, kita pakai musik ini, kangen sama musik ini. Bersihin dulu ya. Siapa yang kangen lagu ini? Nah, cakep. Lagunya kegedean gak? Boleh tolong cek gak guys? Aduh ini belum dipasang-pasang nih. Bersihin. Nah, mendingan guys ya. Mendingan teman-teman ya. Nah, ini... Wow! Oke, ini 200, duit gua ada gua grinding ya. Lah ini duit di meja. Coba gua ambil-ambilin ya. Oh my god. Yang ini. $500 adik-adik. Hasil AFK 10 jam cuy. Nice guys. Wah abis guys. Ada dan ditutup deh. Wah GG bro. Eh guys, emang bisa beli game di game ini? Upgrade PC. Sebentar satu-satu. Apa dulu? Beli sofa emang penting. Beli sofa. Duit gue 500 coy. Ditabung bang, tabung atau beli PC nih? Sebentar guys. Bentar ya, aduh ada bocil teriak-teriak di depan lapangan. Tambah satu. Aduh yang ini pak, ini saya pasang dulu pak ya, bisa pak? Ah, thank you pak ya. Sebentar guys, gue pasang dulu ini ya. Sabar pak, nggak bisa diambil sih. Wait, what? Nah, tar gue pasang dulu guys. Ah, nah udah bisa, udah tahu cara pasang ininya ya. Gedung jangan dibuang cuy, jangan dibuang men. Taruh.
Nah, GG. Ih, cakep banget, bro. Nyalain dulu gak sih? Nah, nyalain dulu deh. Lumayan nih, $500 nih, guys. Eh, guys, sebentar deh. Kita tidur dulu ya, ini udah kemalaman, guys. Aduh, mobil lampunya gak dimatiin nih. Akinya bisa mati, teman-teman. Aduh, jangan gitu lah. Kalian harus mengingati gua, guys. Udah lah, mobilnya parkir situ aja lah. Jalan di rumah deket kok ya, cuma di situ, guys. Guys, kita tes beli game, setuju nggak? Katanya kita bisa beli game agar pelanggan warnet kita datang dan tidak pulang-pulang. Kalian setuju nggak? Setuju nggak, guys? Setuju ya? Oke, gue coba kita beli game deh ya. Antivirus gue udah beli sih sebenarnya, tapi gue nggak live. Gue beli yang murah, guys. Mungkin bisa gue upgrade juga antivirus, guys. Turu dulu ya. Kukuruyuk! Oke, pipis seperti biasa, bangun pagi pipis. Kita pipis mandi dulu. Sa. Bang, beli sofa buat nunggu kata Davin. Oke, sabar satu-satu ya. Oke, pipis. Pipis. Oke, nice, udah pipis. Sekarang kita akan jalan kaki ke warnet kita lagi ya. Ini buku apa gunanya, guys ya? First I have to read the whole fisik. Nggak ngerti nih buku buat apa, katanya gue harus beli buku fisik. Jorok nggak cuci tangan? Cuci tangannya nanti, gampang, guys. Mungkin jadi berkah, guys, ya, gara-gara jari kita kena ini, coy. Kenapa namanya? Kena pipis kita sendiri, guys. Nggak apa-apa, guys, it's okay, guys. Bentar. Lagunya double, guys. Oke, let's go. Kita beli game ya. Ini lagunya juga enak, coy, di sini, coy. Nah, ini harus gue segera gue isi nih, dari kemarin gak diisi-isi. Coba deh, cara beli game gimana sih? Tekan Steam. What Grand Auto 4? Ada Hogwarts Legacy gak di sini? Need for Speed Half-Life 4. Profil. Ini gue pernah sih, gue udah bikin ini. Buat apa ya ini ya? Buat apa, guys, profil-profil ini, guys? Oh, satu komputer, satu profil, cuy. Gitu ya? Ini kan komputer yang kentang nih. Ini komputer yang kentang. Ya kan? Yang ini udah mendingan. Wih, lumayan ada duit, coy. Berarti coba, ini gua Steam. Profil, sign in to another. Bisa gak sih? Iya, gak ada Hogwarts Legacy, berarti gak terkenal, cuy. Tuh. Coba deh, gini deh, kita harus tes biar kita bisa tahu ya. Mincurun, gue beli mincurun ya. Duit gue ada $500, guys, kita beli mincurun ya. Insufficient. Oh, aduh, harus diiniin ya, boy. Harus deposit dulu, kaget gue. Harus deposit dulu ya, guys ya. Main game single player dulu, bang. Sebentar, gue deposit dulu ya. Deposit, aduh, duit gue kepake lagi dong. Deposit dulu guys ya. Deposit, mungkin gue akan deposit 150 aja lah, jangan banyak-banyak lah ya. Di bank kita nabung $150, guys, siapa tau berbunga, guys ya. Bang, belanja minuman. Oh iya, bener, belanja minuman, cuy. Ya, kita belanja minuman ya. Minuman gue kosong, men. Ntar gue belanja minuman abis ini, cuy. Seru banget, parah nih game ya. Aduh, pak, sabar. Ya, bab, tuh kan dia gak mau main, guys, gara-gara gak ada gamenya, guys. Padahal virus itu udah gak ada tuh. Gue udah beli yang paling murah, guys. Nah, gue udah beli yang $15. Tapi orang pada gak mau main gara-gara gak ada gamenya kali. Coba deh, gue beli gamenya deh. Ah, gue beli yang murah nih, Mincurun. Install. Oke. Profil ini ada game namanya Mincurun. Gue beli dua, cuy. Gue beli dua yang agak murah tapi nggak murahan ya. Bocil-bocil suka apa ya kira-kira? Bocil-bocil kayaknya bakal suka Need mau game balapan kayaknya suka. Mincrot. Call of Duty kira ya? Call of Duty boleh lah, agak malah lah. Kita belilah. Nah, gue install juga. Buset, 50 GB, bro. 50 GB, guys. Aduh, harusnya ini ya, GTA ya. Dah, profil berarti di Ilham 1 ada 2 game. Coba kalau di sini,
Ya ini kentang nih gak kuat nih guys. Install semua cuy, gak apa-apa, udah satu profil aja guys, ngapain banyak-banyak. Ini di dua komputer udah gue install semua men. Emang harus bikin dua profil? Tuh, komputernya udah ada game tuh. Nih, Mintron. Mintron udah burik, tambah burik. Oke, tuh udah ada gamenya ya, udah ada gamenya ya. Coba Call of Duty, Call of Duty. Bro, grafik pembunuhan, bro. Grafik pembunuhan, anjir. Karena PC kentang kali ya. Coba gue close dulu ya. Coba PC sebelah gimana. Ya. Wah, kok jadi HD sih? Lah, tadi main, tadi kita main gak HD. Ih, jago loh dia. Jago loh dia, guys. Jago loh dia main-main crew-nya loh. Dia tahu loh apa-apa barang-barang craftingannya. Oh, karena PC-nya lebih GG yang ini, cuy. Grafik dari Ohio ya. Tuh mainnya tegak, kalau main game tegak, kalau browsing kan bongkok guys. Kayak gua. Wah ini lancar nih. Wah GG bro ya, GG guys ya, GG guys. Keren. Di sini grafiknya lebih GG guys, Mintron. Bang, coba beli sofa bang, percaya sama gua bang, buat orang nunggu guys. Emang beli sofa layak guys, coba-coba gua pakai ya, Mintron. Oh iya bro, lebih smooth guys. Lebih smooth ya. Nah, lebih smooth dikit men. Oke, udah kita coba beli sofa deh. Beli sofa coba ya. Aduh, cepet banget kotornya deh. Ini orang pada sepatunya kagak pernah dicuci apa gimana ya? Oke lah, boleh lah, gue beli sofa di toko sebelah kan. Emang harus banget, emang buat apa beli sofa coy? Wah, sofa mobil apa sofa biasa nih? Eh buset, harganya $200. Wah, ini buat apa serius? Yang bilang sofa buat apa? Penting nggak? Sofa yang ini, coba beli ini. Sofa mahal bang, aduh. Duitnya bro, buset $600 guys. Guys, ini voting deh guys, gue takut sesat guys. Sofa $200 atau $60? $60. Sofa $200 atau $60? Serius, gue mau belanja minuman nih. Buruan deh, jangan sesat ya. Kayaknya gak penting deh, yang $60 aja deh. Oke, sip. 69%, yaudah gue beli ini ya. Tuh, check out pak. Ini namanya Nurdin yang ini ya. Oke, lagunya double, sabar, lagunya double. Oke, let's go. Terus taruh aja. Cuannya gede kalau $200 emang iya. Gue harus beli minuman nih. Oke ya, tuh ya. Tuh udah gue taruh tuh ya. Ini ambilin dulu lah duitnya lah. Lumayan, balik modal $400 cuy. Lumayan. Eh, kebalik, sorry. Mama. Eh, kebalik. Sorry. Kita ini dulu ya. Ah. Apa untungnya coba pasang sofa cuy? Tuh gitu. Apa bedanya? Gak ada bedanya guys. Yang ada ini kena jaket cuy. Nah, orangnya jadi bisa nunggu emang iya. Udah deh nanti deh ngeceknya nanti deh, gue belanja dulu lah. Gue mau belanja minuman nih. Ya. Udah gak usah ini. Ngeng pakai mobil aja ya. Eh kok ngapain gue eBay juga. Gue masih agak lupa map nih. Nah parkirnya di depan aja teman-teman. Siap, 1, 2, ngeset. Nah ngeset sini, muter. Parkirnya sini aja ya. Biar gak ribet guys. Oke stop. Matikan mesin. Buka pintu. Egois gak sih kalau gue parkir sini guys? Nah kita beli borong yang minuman-minuman kecil aja ya. Nah yang ini guys. Nih gini-gini gue borong lah. Tuh ya gue borong semua ya. Tuh gue borong. Nih gue borong juga. Kita borong teman-teman, nggak apa-apa, nggak rugi, slow, kalem. Wah, gue juga lapar cuy, gue juga lapar dan haus guys. Sebentar, pisahin keranjangnya guys ya.
Nah, kita beli-beliin aja semua ya, beli-beliin semua ya. Beli-beliin semua. Nanti jualan malah untung, guys. Gak rugi, guys. Bocil rugi. Yang gede-gede gak usah lah. Yang gede-gede gak usah, guys, ya. Bir, janganlah. Kita halal lah ya. Kita jangan jual alkohol, teman-teman ya. Kita bertobat ya, oke? Oke, let's go. Check out, Pak. Oke, nice. Oke, ini buat ini ya. Sekarang buat kita kausan nih. Gue paling demen minum cucu nih, guys. Minum cucu nih, guys, ya. Minum cucu dia nambahnya 2, guys. Tuh, nambah minum, nambah makan. GG gak taktik gue? Nambah minum, nambah makan. Nambah minum, nambah makan. Nambah minum, nambah makan. Nah, ini kita bantu bersih-bersih ya. Oke, ini kita bawa buat jualan kita. Langsung kita naik mobil kita lagi, teman-teman ya. Belakang kasir ada VG emang? Iya, guys. Nah, ini kita taruh sini aja. Belakang ada VG, Bang, belakang. Dari kemarin tuh banyak yang bilang belakang kasir ada VG, coy. Emang beneran ada? Itu perut berapa galon tuh lah, anggarnya udah keisi. Di mana sih belakang kasir? Di belakang sini. Di belakang toko ini. Wah, jauh banget dong. Di dalam apa di luar? Di dalam. Goib apa sih? Goib, bocil goib, jelas-jelas banyak yang bilang. Raknya, oh rak. Wait. Wait, sebentar. Ini bayar apa gimana nih? Ini VGA loh. Ini bayar, beli. Lah, dia kan supermarket, kok jual VGA? Gratis, serius? Coba gua ambil ya, gua tag ya. Guys, bener guys, ada VGA di belakang kasir, cok. Lah oh my god, bocil gak bohong selama ini loh. Bocil gak bohong loh, guys. Siapa itu VGA malah apa murah? OMG, beneran ada gratisan loh. GG banget loh. Wah, thank you banget guys. Siapa yang bilang jujur? VGA Dewa. Ini gua ambil ini, gua ambil. Waduh, berantakan bro toh ininya, cuy. Aduh. Sebentar guys, sebentar ya. Ya ampun, tumpe, bos. Taruh sini dulu ya. Harus ini VGA-nya jangan ditaruh di lantai, guys. Ininya nih, aduh, belepotan. Aduh, penuh lagi inventory gua, guys. Gua nggak maling, guys. Itu gratis, guys. Aduh, sebentar, taruh sini dulu ya, jangan marah ya, teman-teman ya. VGA gua taruh mana nih? Oh my god, bocil sofa. Tunggu, wait, enggak, sabar dulu. Siapa tahu dia cuma mau nongkrong. Sabar dulu, lihat dulu. Lihat dulu. Kalau ya ada yang berpindah, ada yang udah kelar, tiba-tiba dia masuk, berarti GG Gaming. Coba ayo dong, ayo kelar, Pak. Bener enggak tuh jadi ngantri? Guys, beli sofa GG, guys. Orang jadi ngantri, guys. Pasti ya, walaupun langsung cabut sih, tapi setidaknya enggak, VGA gue inget di situ ya. Setidaknya dia ngantri, coy. Setidaknya dia ngantri, cuy. Jadi kemungkinan kita menambah pelanggan baru jadi lebih gede. Sebentar. GG lo beli sofa lo.
Nih, perhatiin, perhatiin baik-baik ya. Sambil gue ngepel, kita perhatiin gerak-geriknya ya. Apakah benar teori sofa itu membuat orang menunggu, nggak cabut? Bro, jangan bilang dua orang menunggu, cuy. Kembar pula. Oke, oke. Sambil ngisi ya, sambil ngisi guys ya, sambil ngisi ya. Sambil ngisi guys ya. Ini aja deh, dalam aja deh. Aduh, ribet banget nih, bro. Gue paling males nih ngisi-ngisi ginian, guys. Gini aja deh. Ayo, ayo, ada. Wih, bertiga loh ngantrinya. Nggak gitu. Oke, sabar guys. Oke. Gue mau ngeliat mantau mereka juga guys. Aduh, ini minuman di sini aja lah. Aduh, minumannya beda. Guys, emang harus rapi-rapi banget guys. Kalian kalau nggak rapi, kalian marah nggak? Emang ngaruh ke pembelian kalau rapi atau enggak? Guys, bener guys, teori sofa guys. Teori sofa guys, bener guys. Cepet-cepet jualan kita harus laku men. Bener loh, mereka ngantri loh. Langsung taruh keranjangnya. Emang laku kalau langsung taruh keranjangnya, serius? Ih, kelamaan begini, kita harus mengejar uang, guys. Coba, gue tes ya. Yang penting yang bawah udah lumayan rapi, guys. Coba ya. Ini kan atas. Coba, taruh langsung keranjangnya deh. Wah, ada dua lagi nih. Sampai sini, sampai mecer-mecer gini, cuy. Nggak diminum. Cok, sesat anjir. Wah, bocil taruh langsung keranjangnya, cuy. Serius lu ya? Lu sumpah sampe ngiler gue. Lu bener-bener ya mau bikin gue tersiksa lo. Udah gue rapin di bawah jadi berantakan gara-gara keranjangnya gue taruh. Tuh, kedorong dong. Tuh, tumpes semua anjir. Sesat banget, sesat. Tumpah semua, guys. Taruh langsung keranjang, udah gila kali orang ya. Ini apa? Apa sih namanya nih guys? Hello pandanya ini udah jatuh semua nih. Aduh, udah berantakan lagi cok. Aduh. Ah. Aduh, gue gak ada waktu guys buat iniin guys. Rapin gini, gak gitu sayang. Ampun dah ya Allah. Ambil ya. Asal taruh dulu guys ya, salahkan bocil ini ya. Nih, ini gue rapin deh, setidaknya tuh gue rapin tuh. Tuh, yang di bawah gue rapin tuh guys. Tuh, rapi tuh ya. Yang sneaker lumayan rapi nih guys. Dah, tutup. Oke, masuk semua barangnya, mantap. Masuk semua guys barangnya, musik. Oke. Berarti gue punya duit berapa guys? Gue punya duit $300. $364. Beli apa ya? Iya, giliran gak diturutin malah bilang ngeyel, bener. Mau ditambahin, harganya dinaikin. Emang gak rugi kalau dinaikin harganya? Bentar deh, gue ini dulu. Bang, ada monitor di patung. Gak ada, kocak. Udah, ada dapet VGA kita nih. Berarti tinggal casing-casingnya ya? Casing, monitor, keyboard. Masih laku. Tenang, masih laku, guys. Nih, gue tambahin harganya ya. Gue tambahin harganya nih, sesuai request kalian nih, guys ya. Kita greedy dikit ya. Kita tambahin $1 semua, guys. Nah, tuh ya. Udah ya. Aduh, $300 ngapain ya? Gimana ya? Garasi gak bisa dibuka, gak bisa. Berarti kurang, wah banyak sih. Gue harus hitung-hitungan men. Kita harus hitung-hitungan guys. Minimal hari ini harus nambah PC 1. Tapi PC dewa atau PC biasa?
Aduh, mahal-mahal banget cuy, casingnya aja $200 men. Invest vending machine bang, bang. Bang, coba cek di balik lapangan basket ada belanjaan yang terbengkalai. Ya Allah nih bu. Guys, gini guys, kalau Vega kan kita udah nemu teman-teman ya. Udahlah, nggak usah bikin teori-teori sesat lagi lah. Gak usah bikin teori-teori sesat lagi, cuy. Gak ada lapangan basket di game ini. Tuh, dia lagi main ya. Oh, main duitnya, guys. Semenjak kita pasang game, emang ini ya. Emang, apa namanya? Lebih cepet, cuy. Itunya, apa namanya? Mereka tuh jadi jarang balik, teman-teman. Wah, kayaknya gak laku deh, guys, ini, guys. Gak usah lah, harga murah aja lah. Kita reset aja lah. Ya. Kita udah harus tidur nih, kayaknya nih. Tuh, enak banget tuh. Mereka ngantri terus semenjak kita beli sofa. Di patung ada PC, kata Pixis, isum. Guys, jangan bikin teori-teori, kenapa guys? Di patung yang kemarin, patung dekat supermarket. Goib, gigi kau goib. Di rumah ada meja keren tuh. Semenjak kita nemu VGA, bocil-bocil bikin teori sendiri. Wah, lumayan sini gila, mereka main terus coy. Lumayan $400 lagi duit gua. Eh, kita balik dulu ya, tidur dulu ya, tidur dulu ya, tidur dulu ya. Tidur dulu ya, guys. Lampu, lampu, gelap, gelap, gelap. Deposit itu apa, bang? Deposit tempat kita nyimpen duit. Apa, masukin duit? Bang, percaya sama gue, bang. Cek, guys, serius, guys. Yang... Aduh, mogok lagi ya, guys, ya. Mobilnya habis bensin, yuk kita isi bensin dulu deh mendingan. Ya guys ya, isi bensin dulu yuk. Oke. Aduh. Kita tidur, isi bensin, sama cek sekalian patung deh. Gue udah capek gue muasin asarat bocil terus. Ya. Kita cek patungnya kan tuh searah tuh. Aduh, beli bensin jalan kaki bro. Kita beli bensin jalan kaki guys. Gak apa-apa ya, sekalian beli hotdog. Kita mampir sama Hasan. Hasan udah bantu kita tuh awal-awal kita lagi susah. Sekarang udah lebih mending ya. Kita udah lebih ada pegangan duit. Jadi kita, wah pipis. Jangan lupa pipis guys. Pipis, 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 pipis ya. Jangan lupa pipis. Oke. Nah, kita udah pipis. Dan langsung saja kita akan beli bensin. Beli bensin. Beli bensin teman-teman ya. Bensinnya tuh ada di depan sih. Aduh, mobil gue mogok guys, gak bisa guys. Cepet guys, kita harus beli bensin segera guys. Mungkin ada siapa ya, ada Dres, ada Jurgil, ada Wildan. Jangan lupa makan ya, makan minum ya, makan minum ya, makan minum ya, makan minum ya, jangan lupa ya. Jangan lupa buat makan minum guys. Oke. Karena kita beraktivitas harus punya gizi dan energi. Kita ambil ini teman-teman. Kita cek warnet kita. Oh, masih ada yang main ya. Jangan lupa untuk bersih-bersih selalu ya, sebelum kita gerak-gerak pindah-pindah guys. Nah tuh ya. Nah sip, kita bersih-bersih dulu. Oke, udah lumayan bersih, gak usah perfect-perfect banget. Ini noda-noda sepatu di sini di bawah tamunya. Wih, dia lagi makan tuh. Laku guys, jualan kita guys. Lumayan guys ya. Nice banget guys. Oke, gue taruh dulu. Ambil ini. Kita sekar. Wih, lumayan tuh, lumayan. Ada beberapa laku teman-teman. Nice banget, nice banget. Bang, beli keramik buat dekorasi. Ya sabar dulu guys. Bang, ada kata bagus Andika. Sumpah dari tadi bocil-bocil yang bilang patung. Lu gak ada gue gambar-gamparin ya. Udah, kita isi bensin sekalian mampir ke hotdog Hasan ya. Yuk, agak jauh nih guys, agak jauh nih guys. Agak jauh guys. Kita belanjanya itu jangan di supermarket. Sebenarnya bisa juga sih, cuma enggak apa-apa kita mampir ke Hasan aja lah. Bagus caper tuh guys, orang-orang caper kayak bagus guys. Bang, ada lu joget enggak ada, enggak ada, enggak ada. Apa pula di patung ada monitor, di lapangan basket ada belanjaan yang terurai, kocak banget nih bocil-bocil teorinya. Oke, itu toko ya guys ya. Nah, di depan sana kita makan, minum.
Bang, beli AC. Emang bisa beli AC? Emang ada AC di game ini? Eh, patung di mana ya? Ada yang ingat enggak patung di mana, cuy? Ini kita bungkam si Bagus Andika ya. Kita skakmat dia ya. Kalau enggak ada kita bacotin ya, guys ya. Monitor kok di patung. Oke, tutup tempat bensin tuh. Hey, San, apa kabar, San? Jualan apa? Wih. Wih, Hasan, apa kabar? Hotdognya gimana nih? San, gue lapar nih, gue pesen 2 hotdog deh, San ya. 2 hotdog sama 2 minuman yang berbeda, San. Oh, gak bisa yang belakang. Udah, itu aja, San. Gila, ganteng banget, Hasan. Minum dulu. Minum lagi. Makan juga. Ini nambahnya dikit banget. Ah, burger lumayan. Eh, mana satu lagi? Gue beli 2, San. Sorry, San, jadi nyampah ya. Nice. Alright, lumayan. Isi bensin sekarang. Wah, cara isi bensin gimana, cuy? Gue gak pernah, cuy, isi bensin, guys. Gimana cara isi bensin, guys? Lah! Soalnya kolom, satu. Berapa liter? Wah, berapa liter nih isinya, cuy? Tunggu, oh begini, gue gak tahu caranya, men. Taruhin, taruh dulu kah? Kok mirip ya, kembar ya? Bisa dibuka? Bisa buka tutup? Anjir, real banget nih game, cuy. Real banget nih game, guys. Oke, gue udah masukin. Terus ngomong sama dia. Sesuai nomor, oke, nomor 1 ya, nomor 1 ya, jangan salah ya. Hasan sama siapa nih, guys? Anjir, mahal banget, cuy. Nggak kuat, jangan. Kemalan, 10 liter aja. 10 liter ya, $20 ya, pay. Wih, salah kah? GG, real banget gamenya, coy. Nice. Gila, nih game keren banget ya. Ini game real banget ya. Ini udah ada, guys. Udah ada nih. GG loh, nih game loh, ngisi bensinnya loh. Dah, berarti kita sekarang bisa isi mobil kita bensin. Nah, tadi gue mau ngapain, cuy? Uang bensin aku belum bayar. Udah bayar. Itu duit gue udah ngurang. Duit gue udah ngurang $20, cuy. Oh, patung yang ini nih, si Bagus nih, si caper Bagus nih. Bagus. Oh, kerjaan caper mulu, Gus. Di mana patung tuh, di mana? Gue lupa, guys, dekat supermarket kayaknya. Dekorasi keramik, Bang. Patung lu enggak percaya lah, kocak maksudnya ya. Mungkin bisa ada, guys. Soalnya kan bocil-bocil bilang di supermarket ada VGA, benar ada VGA, cuma itu banyak yang oh itu patung. Cuma itu banyak yang bilang. Nah, yang patung ini enggak ada yang bilang, cuy. Nih, patung nih, ini patung Easter egg, patung apa coba? Mana, cuy? Mana enggak ada? Enggak ada, Bro. Enggak ada, guys. Enggak ada, guys. Mana monitor PC apalah? Sesat Bagus. Di belakang. Mana, cok? Kagak ada, cok. Ntar, gue taruh sini dulu ya, biar nggak ketutupan. Wait. Monitor hitam, cuy. Guys, Bagus gak bohong, guys. Guys, beneran ada monitor di belakang patung. Aduh, Gus, sorry Gus. Ya udah, Gus. Gus, guys, Bagus bener, guys. Oke, jadi moderator deh, Gus. Beneran, guys, monitor di belakang patung, coy. Gus, sorry, guys. Oh my god, guys. Oke, gue salah, tapi ini perayaan, coy. Monitor ini berapa, guys? Monitor berapa ini, coy? GG kata Bagus. Nice. Monitor, cuy. OMG, Bagus.
Wah anjir, gila cuy, GG banget cuy. Ntar gue cek harga ya. Kita cek harga guys. Wah thank you banget, bagus. Beneran loh, rupanya ada loh. Gila loh. Guys, jangan bilang siapa-siapa ya, Gus, jangan sebar Gus. Gus, lo kan udah jadi moderator Gus di channel gua Gus. Jangan sebar siapa-siapa Gus ya, ada monitor di balik patung ya guys ya. Kita aja yang tahu, janji teman-teman ya. Ya, VGA di belakang supermarket. Monitor di belakang patung, jangan bilang siapa-siapa, jangan bilang YouTuber lain ya guys ya. Oke? Janji ya. Gila bro, Easter egg nih game banyak banget cuy, parah. Parah men. Gila, monitor di belakang patung itu bro. Lumayan loh, modal kita buat rakit PC satu lagi guys. GG, thank you bagus. Oke, gue mau isi bensin dulu teman-teman ya. Isi bensin berarti caranya gini guys, ini kan ada ininya nih, katupnya. Epic agak, oh maksimum 30 liter, bener siapa tadi yang bilang maksimum 30, ya gue cuma beli 10 liter guys. Ya sudahlah, gak apa-apa ya guys ya. Gak apa-apa guys ya, kita taruh sini aja guys. Monitor, kita cek monitor. Mobilnya parkir di sini aja. Gak enak guys, gak serak gitu. Wah itu masih yang ketinggalan bro. Yo. Jangan-jangan itu lapangan basket beneran ada, jangan-jangan beneran ada guys lapangan basket coy. Jangan-jangan yang lapangan basket beneran ada guys. Nah ini kan rapi, enak dilihat teman-teman ya. Tuh ya, udah ya. Nanti gua ambil juga nih, sekalian gua ambil deh. Katanya ada belanjaan berurai, apa sih belanjaan terurai gimana maksudnya? Di mana lapangan basket tuh, di mana? Tutup katupnya. Oh iya, sorry, wah bisa meledak tuh, bahaya tuh, jangan dicontoh di dunia nyata ya. Sebentar. Gua kan itu, aduh ini harus buat ditaruh-taruh sini ya. Monitornya itu apa tuh, mereknya apa? Mereknya apa, guys? Beno, mereknya Beno. Oh ini apa? Ini merek, kita lihat depan sini ya. Merek, oh yang ini kah? Merek Beno. $133. Tepuk tangan untuk bagus. Alhamdulillah guys ya. Alhamdulillah banget guys, $133 guys ya. GG guys, bagus. Jangan bilang siapa-siapa ya, ada monitor guys ya. Ada monitor. Kita titip di aslinya, kan kita mau rakit PC ya. Titip dulu lah di sini ya. Nanti kan kita mau rakit PC baru guys. Ya. Lumayan banget. Dah mobil di sini nggak apa-apa, jalannya nggak jauh kok. Supaya rapi ya. Oke, jangan bilang siapa-siapa ya. Nah, lapangan basket gue kalau itu sih gue nggak percaya men. Daripada gue ngurus lapangan basket, mending gue urus jualan gue cuy. Lumayan nih. Lumayan guys ya. Laku beberapa tuh guys. Nih udah bisa gue rapi-rapi nih. Nah mendingan ya, lebih enak dilihat ya. Taruh depan biar pembeli langsung beli. Nah cakep. Nah ini agak berantakan sih, gue rapiin dikit ya. Gue rapiin dikit guys. Nah mendingan lah, lebih enak dipandang lah ya. Ini juga gue rapiin deh tuh. Tuh gue rapiin dikit guys ya. Ini untuk bocil estetik nih. Tapi gak usah rapi-rapi banget ya. Yang penting dia berdiri guys. Nah yang penting berdiri lah tuh. Nah cakep. Mendingan ya, gak marah lagi kan bocil estetik. Nah mendingan ya. Udah gak marah-marah kan kalian. Sip. Aduh masih ada satu kocak. Dah. Berapa nih duit nih? Wih, lumayan udah banyak bos. Let's go bos. Ambil-ambilin. Lumayan, balik modal lagi $400. Ih, kalian ngerasa gak sih guys? Guys, kalian ngerasa perjuangannya gak sih guys? Perjuangannya kalian ngerasa gak sih? Kita dari yang episode 1 kita kesusahan banget. Di episode 2 kita udah lebih GG cuy. Udah ada VGA gratis, monitor. GG ya. Kerasa gak sih perjuangan gue nih? Udah banyak yang ngantri, walaupun cowok semua. Entah kenapa gak ada cewek yang ke warnet kita. $400 nih. Ambil uang di vending machine. Oh iya, ambil uang di vending machine. Coba deh. Gulu ambil ya.
100 dolar. Perasaan yang laku masih dikit dah. $300. Ini kita mendingan jualan berkah loh, hari ini berkah banget loh. Mending kita jualan snack-snack aja, men. Mending kita jualan snack-snack aja daripada ini, cuy. Daripada apa namanya? Daripada kita rental PC, bro. Wah, $300, bro. Guys, yuk beli PC, yuk beli PC, yuk beli PC, yuk beli PC. Aduh, bocil lapangan basket nih. Nih ya, udah terakhir ya, abis itu rakit PC ya, terakhir ya, terakhir ya. Di mana lapangan basket? Di mana? Di mana? Gue jalan aja lah, gue nggak tahu jalannya. Lapangan basket di mana? Lapangan basket di mana? Serius? Di mana? Di mana? Gue nggak tahu, gue nggak pernah lihat lapangan basket nih. Lapangan kosong, tanah kosong. Di daerah mana? Ada mos di lapangan basket. Lapangan basket, cek map, coba-coba cek map deh. Lapangan basket kagak ada di map lapangan basket. Apa gue nih? Gila, duit gue $700. Hampir $1,000 duit kita, guys. Coba lurus, nih lurus, nih lurus. Nih lurus. Nih lurus aja. Deket patung yang teliti. Oke, okay, I'll try my best ya. Ini lapangan apa nih? Nggak ada apa-apa. Awas, monitor hilang di toko PC. Oh iya juga ya. Nggak ada apa-apa, cuy. Nah, ini supermarket. Itu lapangan basket. Itu bukan lapangan basket. Kalau di RP-in berapa? $700, bang. Sekitar 500 juta. Eh, berapa ya? Ini lapangan basket. Ini. Lah. Iya benar ada lapangan. Mana? Coba mana. Mana nih lapangan basket nih? Mana nih? Katanya ada mos lah, ada apalah barang-barang terurai. Tuh, mana? Enggak ada. Enggak ada, cuy. Di luarnya. Mana? Scam bocil lapangan basket. Cari di tempat sampah. Nggak ada, kosong, ada mos. Guys, ini banyak banget loh. Ini berkah rezeki berlimpah banget loh. Ini berapa dolar ini semua sebanyak ini, cuy? What? Sudah, gue rapin dulu. Gue masukin dulu. Barang supermarket terurai. Men, ini gue jual berapa untung berapa, cuy, gue. Gila, kita gak beli ke supermarket ada beginian, cuy. Tuh, gue rapin dulu, guys, ya. Gue rapin dulu, ya. Eh, bener loh, guys. Siapa yang bilang ada barang supermarket terurai? Aduh, gue takutnya gak ada luarsa nih, malah pelanggan gue meninggoy semua. Guys, beneran ada, guys. Ini untung berapa dolar gue, co? Jual semua ini, co? Aduh, guys, kayaknya kita harus keranjang baru deh, sebentar ya. Wah, banyak banget, men. Dah, yang ini dulu deh. Yang ini dulu, amankan, guys. Amankan, guys, ya. Guys, beneran, guys. Ada monitor di patung. Barang supermarket terurai di lapangan basket. Jujur, siapa yang bilang di awal? Sorry, gue minta maaf kalau gue meragukan ya. Sorry banget, guys. Gue gak tahu nih barang siapa. Udahlah, gue jual aja lah. Men, kita kaya, cuy. Men, kita kaya, men. Kayak begini, men. Kita kaya kalau begini, cuy. Wah, ini game seru banget sih, banyak rahasianya. Wah, gue bisa taruh di atas, cuy. Wah, gue bisa taruh. Wah, banyak banget, guys. Kayaknya nggak bisa, guys. Kayaknya nggak bisa gue taruh semua ini di sini, guys. Kita tunggu laku dulu nggak sih?
kita tunggu laku dulu gak sih? Sambil kita nyari PC, setuju gak? Kita jual di next episode kali ya? Eh jangan ngaku-ngaku ya, yang bilang Dewa jangan ngaku. Eh masih ada lagi cuy, masih ada lagi guys. Masih ada lagi guys, kita beli keranjang dulu ya, kita beli keranjang dulu ya. Ah gila cuy, banyak banget. Eh guys, oke. Ini kita aja yang tahu ya, teman-teman ya. Monitor di belakang patung ya, please. Jangan sebar ke siapa-siapa dulu. Untuk saat ini ke gua aja dulu atau ke geng gua ya. Ke Jaya Esport boleh lah. Tapi yang lain jangan dulu guys ya. Sama barang supermarket terurai. Barang supermarket terurai di depan, di belakang lapangan basket ya. Oke. Udah mau malam nih, yuk rakit PC baru ya. Rakit PC baru ya. Rakit PC baru ya. Nih gua beli satu aja yang kecil guys ya. Nah beli itu yang kecil cuy. Nah belinya satu, dapat keranjangnya gede guys. Yuk balik yuk ke lapangan basket ya sebelum malam ya. Seru bet, anjir kocak bet. Lih, bayangannya ngaceng, bayangannya terbang guys. Ya, gue gak, guys. Gue gak tahu ya itu kadaluarsa apa enggak guys. Cuma namanya juga bertahan hidup buat PC Dewa guys. Ya, kalian maklumin ya, boleh ya, gak apa-apa ya. Gue jual aja gak apa-apa teman-teman ya, barang-barang ini ya. Kalian gak marah, aduh malah gue makan. Nah coba, gak apa-apa, kita tes makan dulu, kita tes makan dulu cuy. Kita tes makan, ini masih sehat-sehat aja karakter gue. Statusnya juga masih aman. Masih so far so good. Ngapain gue ambil satu-satu, ambil aja dulu semua. Sini, satu, sini, satu, sini. Ini game mas, tombolnya ribet ya, tapi kalau udah terbiasa lama-lama jadi enak guys. Yuk, rakit PC baru yuk, PC ketiga yuk. Nah pertanyaan gue gini, $700 tuh banyak guys. Pertanyaan gue gini, $700 tuh banyak guys. Kalian mau 2 atau mungkin 3 PC biasa atau 1 PC Dewa all in? 1 PC Dewa all in beserta monitor-monitor Dewa. Monitornya udah ada. Itu VGA-nya Dewa gak ya? VGA-nya Dewa gak guys ya? Beli kulkas gak ada kulkas say. Kayaknya 1 Dewa all in deh, bisa deh. PC menengah lah, PC menengah lah kita beli. Dekorasi lantai. Yaudah gini, go voting ya. Go voting kalian mau yang mana. Duit kita $800, bahkan $800 guys. $800 guys. Nah, udah malam nih, gue bawa-bawa dulu deh, Wih masih laku loh warnet gue udah malam gini guys. Ini pamali gak makanan-makanan nih gue taruh di bawah gini guys. Lumayan $20. Ih udah kenceng banget gue nyari duitnya guys. Udah mau 1000 duit gue. Gue tidur dulu ya, tidur dulu ya. Siap-siap voting, abis ini kita voting ya. Aduh naik mobil gak ya? Naik mobil malah lama cuy. Nyetirnya capek. Kalau ke supermarket lah kita naik mobil, ini jalan kaki aja ya. Oke. Pilihannya, votingnya adalah dekor interior, berarti meja sama lantai. Pilihan ke satu. Pilihan kedua, 1 PC GG ya. Pilihan ketiga, PC biasa saja tapi 2 atau 3. Kalian yang menentukan. Kalian yang menentukan guys. Oke. Siap-siap voting. Wah, gue kelaperan sekarang guys. Oke, kita pipis dulu ya. Pipis, musik. Ya kok berkurang sih? Oke, enggak aman guys. Aman. Siapa yang voting ya? Gua voting ya. Pipis 360. Kita voting guys ya. Dekor interior. 1 PC Dewa. 2 atau 3 PC biasa. Karena kita harus beli keyboardnya, mouse-nya. Kita harus beli mejanya. Meja kan termasuk interior. Voting dimulai sekarang. Satu gila bocil-bocil fetisnya PC Dewa, bro. Gokil. Gokil kalian ya. Ya udahlah, gua coba ya. Semoga cukup duitnya ya. Oke, kita ambil dulu duit, siapa tahu ada. Lumayan $7. Oke, pada ngantri loh, kok berdiri, Pak? Kenapa Bapak berdiri? Silakan duduk, Pak. Gua akan ngetes makanan yang gua temukan tadi, makanan misterius. Jadi gua akan minum dulu ya. Oke, diminum, gua enggak keracunan. Enggak keracunan, aman kalau makanan snack-snacknya. Gua harus coba, setidaknya gua make sure agar makanan-makanan ini aman ya. Aman sih, guys. Aman sih. Kayaknya kita gak akan meracuni customer kita dengan ini. Aman guys, aman ya. Aman. Oke. Ini Pak, duduk aja Pak.
Silakan duduk, Pak. Oke, entah kenapa dia nggak mau duduk. Ini Vega Dewa apa enggak ya? Gue nggak tahu ya. Oke, guys. Vega udah ada. Monitor udah ada. Kita beli meja sama kursinya dulu. Kita bikin mewah dikit. Setuju nggak? Aduh, cukup nggak ya? Cukup nggak ya? Cukup nggak ya? Kita taruh di pojok sini nih. Nah, tempat sampah berarti di sini-sini. Semoga cukup ya. Coba, coba. Kursi meja dulu. Kursi meja dulu. Orangnya ambeien dia, jangan orangnya ambeien ya, coba. Nah, ini katanya keramik nih, jadi tapi mahal juga, GG juga tuh. Oke, oke. Gua akan beli kursi. Setan, satu kursi aja $400. Enggak. Enggak mau. Wah, mahal banget cuy, parah cuy. Ini enggak sih yang item ini nih? Wah, paling murah nih, paling murah itu ini buat apa coba itu? Paling murah kan ini. Kedua termurah ini, guys. Enggak ada yang lebih murah dari kenapa harus $100 gitu? Belum gua beli PC-nya. Apa yang ini? Buset dah, $400, bro. Wah, mahal banget cuy, parah cuy. Ada yang bisa ngitung, ada yang jago ngitung enggak? Terlalu mahal cuy. Wah, nggak bakal cukup ini $800, guys. Oke, hitung ya, hitung ya. Kita upgrade satu stack ya. Berarti $66 ditambah 169. Ya, hitung sama-sama ya. PC-nya menengah, nggak bisa dewa-dewa banget, guys. 166, berapa tadi? 169 ditambah 169 ditambah berapa tadi harga itunya mejanya 66 ya? Ya, $230 lah, $230. Taruh lah $230 ya. Oke. Oke, kita hitung harga PC ya, menengah ke atas. Tanpa monitor, tanpa itu apa namanya? VGA. Oke, 235. Coba kita cek. Matiin lagu dulu biar fokus yuk. Enggak usah lah. Mouse-nya harus upgrade dong. Mouse-nya jangan yang putih, yang upgrade dong, yang hitam nih. Kalau bisa yang ini nih, $40 nih. Casing-nya di atas. Casing-nya yang ini nih, keren nih, gue suka nih. Oke, tambah $68. Tambah $68. Nanti mouse nanti. Ini apa tadi? Oh, ini kipas. Kipasnya yang, yang $90 dong. Yang bagus, yang ada X-nya dong. Ada X-nya dong, $90. Iya. Harganya kayak ini, guys. Oke, mungkin untuk prosesor. Nah, jangan beli buku, guys. Kita pakai, kan sebelumnya ini paling cupu nih. Kita beli i5 lah buat customer kita, i5 lah. Belum dewa kan menengah, cok. Nggak sanggup duitnya, guys. Kalau mau beli yang mahal-mahal, tambah 130. $523. Ini apa sih itu? Itu aki, kocak. Hah, VGA nih terutama nih, penting banget nih. Gigabita. Anjir, VGA mahal banget, bro. Sumpah, bro. VGA udah ada, cuy. Nggak usah, VGA nggak usah. Hah, headset. Kasih headset gaming dong. Headset gaming $25 aja lah. $25 aja ya. Oke, $25. Hard disk-nya gua kasih yang gedean dikit lah. Kasih yang $120 lah ya. Kasih yang $120, guys, hard disk. Tuh. Berarti tinggal motherboard sama casing. Casing udah ya? Motherboard. Wah, RAM juga harus dibeli, guys. RAM-nya, aduh, mahal banget cuy. Mahal banget, sebentar. SSD-nya burik, kocak. SSD-nya apa, SSD aja ya? Iyalah, SSD aja, guys. Ini SSD nih. Tuh, Intel. SSD aja gak sih? SSD yang menengah nih. Lebih murah cuy, hitung-hitungan. Ya, SSD aja lah.
kurang $30 berarti. Nah, nice, kita pangkas. Mantep banget deh PC kita, cok. Wah, RAM harus dibeli, guys. Aduh, RAM-nya. Ah, ini dulu deh. Aduh. Inilah yang tengah lah ya. Motherboard-nya yang tengah ya. Ya. Motherboard tengah ya. Ini VGA burik tuh, enggak usah. Yang kanan kemahalan, cuy. Ya, tambah $164. $800 RAM-nya. Guys, RAM-nya janji gua upgrade nanti. RAM-nya nanti gua upgrade, serius ya. Nanti gua upgrade ya. RAM-nya yang burik dulu ya. RAM-nya yang burik dulu ya, oke? Oke, jangan marah ya. RAM-nya $40 dulu, tambah $40. $840. RAM enggak terlalu penting, guys, di komputer, guys. Ini ada teknisi komputer yang ke-trigger kan dan marah sama gua. Oke. Berarti mouse sudah dihitung belum tadi? Power supply, cu. Iya, cu. Aduh, itu yang paling terlupakan ya. Power supply itu dijual di mana ya? Ada ya, power supply itu kotak gede. Kok enggak ada lagi? Oh, ini nih. Aduh, power supply, bro. Aduh, komputernya sudah di-upgrade, energinya butuh lebih tinggi. Tambah $100. Wah, mahal banget, anjay, PC menengah aja. Berarti mos gua yang $40 lah. Tambah $46. Dan juga terakhir keyboard gua yang inilah, yang RGB lah ya. Minimal RGB, coy. Ah, yang ini aja lah. 36. Bisa ya. $1000 ya, bisa. Percaya sama gua, bisa. Ini siapa namanya? Hasep, tolong ya, monitor gue ya, gue bawa, kita rakit di sini ya. Bisa. Aduh, obeng gue hilang, coy. Obeng gue hilang, guys. Obeng gue hilang, bro. Di bawah kasur ada duit, nggak ada duit di bawah kasur. Sesat. Oke, jauh sih, guys. Ah, bisa nggak nih, kesampaian nggak nih mimpi kita, guys? Yuk, kesampaian nggak nih mimpi kita nih? Yo, rakit PC dulu ya. VGA udah ada nih, VGA nih. Yo, $1000 all in nih, guys. Doain gue ya, guys ya. Oke. VGA, berarti gue akan mulai belanja nih. Jangan sampai salah ya. Casing. Kipas. I5 yang ini. Buku nggak usah. VGA udah ada. SSD yang menengah. Headset yang biasa aja. Motherboard yang tengah. Ya kan? RAM yang menengah. Obeng, karena obeng gua gak ada. Kurang apa adik-adik? Power supply yang $100. Ya, $100. Oke, rakit. San, meluncur, San. Sabar, gue mau mode fokus dulu ya. Masih ada $200, let's go, rakit, bongkar sekarang, unboxing sekarang. Gue seneng banget kalau mau rakit PC, cok. Let's go. Let's go, guys. Wih, transparan. Ih, keren banget transparan, coy. Udah ada yang bahagia juga gak sih kayak gue? Oke. Where's my obeng, bro? Oke, kita unboxing dulu ya, unpack. Oke, taruh sini. Unpack dulu. Ada yang bahagia juga gak kayak gue, guys? Unpack, masih ada tersisa banyak, cuy. Oke, pisahkan. Gak usah buru-buru, santai, guys. Kalau salah, kalian bisa fatal, men. Oke, mendingan gini dulu deh. Nah, mendingan gini dulu, guys. Kita pasang dulu ya. Cakep. Nah, VGA gue mana? VGA gue di sini. VGA di sini, pasang VGA. Masuk, please. VGA masuk, VGA-nya gede, coy. Kalau gede tenaganya kuat nih biasanya. Prosesor, prosi. Prosesor masuk, let's go. Kipas. Lu bisa rakitin gak? Gue pelanggan nih. Gue masa yang beli sendiri, lu kan toko komputer. Biasanya gue jajan di toko-toko, upgrade komputer dirakitin. Ini ngapa gue yang rakit sendiri sampai gue kelaparan, coy. Oke, berarti kita kurang. Kipasnya gede banget, cuy. Gue gak bohong, ini kipasnya ini gak bakal. Lah.
Guys, kipasnya lihat, guys. Kipasnya lihat, guys. Kipasnya lihat, keren banget, guys. Power supply? Power supply pakai ini setahu gue. Nah, bener kan power supply? 700 watt. GG enggak? Gua cepat enggak ngerakit PC-nya, guys? Ini SSD gua. Gua enggak tahu SSD pasangnya gimana, cuy. Kalau RAM setahu gua tinggal colok. Unboxing lu, sorry. Unboxing lu, guys. Cakep, RAM masuk. Ini masangnya pakai obeng ya? SSD gimana cuy? Pasangnya cuy? Setahu gue SSD di bisa di sini nih. Di mobo. Di bagian bawah apa bagian depan? Pojok kanan bawah, Bang. Enggak nancep deh. Pakai obeng enggak? Ini kalau hard disk di sini. Aduh, gue kelaperan, guys, nih, guys. Bentar deh, gue makan dulu deh. Bocil makan menyerang nih dari tadi nih. Tunggu, pasang dulu deh. Di belakang mobo. Enggak ada tutornya masang SSD di sini kah? Where? Nggak pakai obeng. Take off enggak. Enggak pakai obeng, guys. Anak komputer ada nggak di sini? Anak SMA perkomputeran. Nggak ada slot SSD, jangan bilang motherboard gua nggak ada slot SSD. Anak TKJ, iya benar. Nih attach benar sih, tapi di mana cuy? Coba pelan-pelan, zoom. Gua udah mau mati kelaparan nih. Di zoom terlalu deket cuy. Harusnya dia tuh nancep gitu. Gak nancep, guys. Udah gua pelan-pelan loh titik itu. Gak ada yang nancep. Jangan-jangan harus hard disk dulu, bro. Tetap harus beli hard disk. Iya gak sih? Lah. Lah jatuh, kocak. Lu awas, lu ngambil SSD gue udah bayar nih, guys. Tunggu, guys. Gue makan dulu, guys. Ini bocil makan menyerang, guys. Sebentar, gue makan dulu ya. Ah, copot VGA dulu. Emang iya nih, ini teori apa? Teori bocil makan pada ngamuk-ngamuk, guys. Gak ada slot SSD. Masa motherboard gua gak ada slot SSD, cuy? Ah, makan sini aja lah. Kalau kejauhan, guys, kalau makan di ini, guys. Buka casing belakang. Guys, ini jangan disamain sama asli lah. Gak bisa buka casing belakang, guys. Gak bisa. Bang, seruan mana? Seruan ini nih, lebih seru ini, guys. Endstreamnya kapan ini? Kalau udah mau jadi nih komputer gue ini, SSD-nya tuh nggak bisa dicolok. Nih teori bocil buka casing belakang. Nih teori dari mana lagi, anjir? Aduh, baru dirakit dibanting, bro. Tuh nggak bisa, sesat. SSD-nya SATA tidak kompatibel, bang. Oh no, serius? SSD-nya itu teori paling masuk akal sih. No, tetap harus pakai hard disk. Ya, motherboard gua ketinggalan zaman gitu. Kanan atas, aduh bocil kanan atas udah dibilang nggak bisa. Mana nggak bisa, dia nggak nancep, nggak ada hijau-hijaunya tuh nggak ada hijau-hijaunya. Aduh, ini bisa nggak nih? Coba kayak nancep tadi. Enggak, guys, itu nggak nancep, guys. Itu enggak men, itu nggak nancep, dia nggak hijau soalnya. Enggak, itu nggak nancep cuy. Sesat men, kita rugi men gara-gara bocil SSD, guys. Rugi gua men. Tetap, guys, harus pakai HDD, guys. Oke, gua beli HDD yang ini ya. Jual eBay kali ya? Biar balik modal ya? Coba kita pasang hard disk dulu, siapa tahu bisa dikombo. Nih hard disk nih. Nah, hard disk pakai ini, guys. Oh. Itu baru bisa, adik-adik terkedik-kedik.
Gak bisa nih, sumpah. Gak bisa cuy, ini SSD ini sumpah. Buat anak TKJ, coba kasih tahu guys, ini teorinya kenapa ya SSD-nya gak bisa dipasang ya? Apakah motherboard gua motherboard ketinggalan zaman? Atau gimana guys? Kalian kasih tahu gua ya. Tapi untuk saat ini, gua butuh duit gua untuk beli meja cuy. Perkakas yang dewa guys ya, jadi walaupun kita rugi, setidaknya kita gak rugi banyak teman-teman ya. Gua akan jual di eBay SSD ini. Mungkin bisa balik modal sedikit. eBay lalu, aduh bocil rugi karena dijual menyerang kak, bodoh amat ya, jual aja lah. PlaySenet lumayan, rugi $10, it's okay man, let's do it, gak apa-apa, rugi $10 doang guys ya. It's okay, berarti kurang, udah semua cuy, udah semua men. Nah ini agak tricky, nah berarti kurang mos belum gue beli tadi ya. Lah ini cara jualnya gimana cuy, cara jualnya gimana ini guys? Aduh bocil ya Allah, bocil nggak mau ngalah bet dah sumpah. Greget gue. Aduh udah puas, bocil lepas VG udah puas sih, dia nggak nancep, nggak ada ijo-ijo, dia masih ngambang terbang nempel nggak jelas, udah puas. Apalagi tanpa obeng sekarang, tanpa obeng sih, nggak ada ijo-ijo, nggak kayak tadi ya sih. Mana slot-slotnya, udah puas adik-adik terkedik-kedik ya. Nih lihat ini harus pakai ini guys, come on let's do it bro. Bukan, jadi nggak bisa lagi gue cok. Enggak VG langsung. Nih toh, dah. Udah dijual, udah nggak bisa, udah terima aja nggak bisa guys. Bos si bocil si paling ngerti komputer, si bocil pengen paling kehendaknya dituruti, udah dibilang nggak bisa, adik-adik. Masya Allah Yesus Kristus. Udahlah, yang penting komputernya udah jadi. Kita cuma rugi $10, adik-adik. Nggak bisa dipasang. Udah dilepas VGA-nya, udah gue turuti. Kanan atas udah gue turuti, ya. Mungkin motherboardnya tidak support atau casingnya salah, gue nggak ngerti. Udahlah, intinya kita sekarang butuh duit. Udah malam nih, bro. Sampai nguli malam hari gue ngeladenin kalian, bro. Ini kalian ini adik-adik atau om-om sih, si paling ngerti komputer gak bi, udah pakai hardisk, udah kelar hardisk, sudah dipasang guys, udah nyala, itu komputernya bisa nyala. Ntar gue cek duit dulu ya, lumayan $40, balik modal $200, lumayan banget, laku. Ini kenapa pada gak duduk ya? Iya, kalian paling ngerti komputer iya, cuma ini kan game ya adik-adik ya, om-om udah gede. Ini kan game ya, mungkin teorinya beda. Iya, kalian paling bisa ngerakit komputer. Gua nggak sehebat kalian, tapi kan ini kan game berbeda, guys. Ya, oke, yuk. Berarti gua butuh meja, keyboard, komputer. Aduh, kita harus tidur. Nih, aduh, warnet gua, bro. Warnet gua kotor banget, cok. Udah nggak rugi-rugi banget, itu bisa dijual. Kita sekarang tinggal beli kursi, meja, keyboard, mos, dan mengakhiri semua perdebatan ini. Gitu guys, nanti deh kita pelajari ya cara pasang SSD-nya gimana. Tapi sekarang lagi dikejar-kejar waktu nih guys. Udah mau udah sejam bahkan billing gua. Bocil SSD. Oke dah. Aduh udah malam lagi guys. Aduh gimana ya? Udah mau kelar cuy. Let's go. Sampai malam kita ngerodi sampai malam ya. Meja, aduh gelap banget parah anjir. Tidur lu guys, gak bisa lihat apa-apa guys. Tidur lu guys.
Ini bocil di bawah kasur lagi, sekarang gue diserang bocil di bawah kasur. Naik mobil aja lah biar cepet ya. Aduh. Eh, siapa namanya tadi? Nurdin. Din, tolong nih jaga PC gue, lu jangan lu pretelin nih. Sumpah lu pretelin, lu jual lagi sih, awas aja lu. Ini gimana cara jualnya cuy? Tadi kan gue udah taruh di eBay ya. Set, excellent tuh, jarang gue pakai. Wah, gue gak ngerti nih guys. Kita udah taruh dia di ini, tapi cara jualnya gimana? Karena barangnya masih di sini guys. Tuh. Yaudah, gue nitip sama lu Din ya. Tolong jagain ya, itu lagi gue jual tuh Din. Naik mobil aja guys, naik mobil aja guys. Nih sekalian cek nih, kita puaskan hasrat bocil di bawah kasur guys. Let's go, let's go, let's go. Tidur, beli meja, beli kursi, keyboard, mouse. $200 terakhir gue nih. Aduh gak enak lagi parkirnya guys. Nih gue cek ya bawah kasur ya. Kita ceknya siang hari deh. Tuh. Tuh. Mana bawa kasur? Gamenya aja gak bisa jongkok. Wah kelaparan gue men. Gak bisa guys, gue kelaparan, gue udah mau mati guys. Tuh. Tuh. Udah, kalian gak sehebat Bagus Andika. Cuma Bagus Andika doang yang bener. Gak ada, sesat. Sesat dah. Buruan. Aduh gue harus puter mobil gue guys. Aw bocil nuntut-nuntut bedah. Emang si Bagus Andika doang yang GG guys. Notif eBay, oh ya cek notif eBay. Gue udah kelaparan nih masalahnya guys. Salah jalan lagi. Udah mau mati karakter kita guys. Tunggu ya guys, gue harus makan dulu guys. Aduh duitnya kurang lagi dong. Kayak gak laku-laku tuh, ada yang ngeliat tuh. Op, muter lu. Gak bisa jongkok gamenya, kocak. Go, makan, aku kelaparan. Nah ini guys, cucu, minum cucu ya. Aduh, berapa tuh kehabis duit gue. Cucu paling gede guys, cucu bisa dua-duanya kepenuhin. No, tinggal $196. Aduh, gue lupa kencing lagi. Oke makan, mungkin gue akan makan ini ya, mie ya. Mie 2 aja lah. Dah, gak jadi mati, cepet, kita mau pipis. Nih, gue bantu bersihin. Eh, kita kan ada duit ya di bank ya. Guys, all in gak sih guys? Kita kan ada duit di bank cuy. Lo gak bisa. Withdraw! Nice! All in! Perjuangan cuy! Oh my god! Nice! $200-$300! Cukup! Aduh, sorry guys, gue gak tahan guys, maaf ya. Sorry guys, gue udah gak tahan banget cuy, guys. Go. Nice, cukup cuy. Gaskin. Let's go. Ini gak usah dipegang-pegang itu keranjangnya. Cukup men. Aduh, gue takut ada penunggunya pohon itu men. Wow. Anjay. Oke, nice. Ini saya titip sini dulu ya, sebentar ya. Oke, PC jadi. Mouse. Mouse yang tengah. Keyboard, let's go. Keyboard. Yang ini aja. Jangan boros. Hey. $200 tersisa. Cukup gak? Cukup gak? Meja sama kursi belum kata Ferry. Oke. Ih, mouse keren banget cuy, Razer salah satu mouse terbaik yang pernah gue pakai cuy selama gue berkarir di YouTube guys. Oke.
Ini pada ngantri tuh. Let's go. Kita taruh mana dulu ya? Taruh sini. Nah, sementara di situ ya. Berarti tinggal meja sama kursi ya. Ini ngapain gue megang-megang dompet, taruh di rampok. Oke, meja. Kursi. Meja. Tadi yang mana kita mau beli? Ini ya? Cukup kah? Nani kore? Meja hitam. $235. No. Tenang. Kalem. Bukan ini, Sal. Buru-buru. $2. Cash. Monitor ketinggalan. Oh iya. Sebentar, sabar. Perjuangannya guys sangat keras guys. PC menengah loh, belum PC high end loh. PC menengah guys. Oke, nanti ini kurapin ya, Din. Nanti gua rapin semua sampah-sampahnya, Din. Ya udah, gua rapin sekarang. Tapi SSD gua tolong jaga ya. Nih, gua rapin sekarang, gua buang sekarang ya. Aduh, nggak muat, inventory-nya full. Tenang guys, kita harus bertanggung jawab ya. Kita harus bertanggung jawab guys. Kita buang sampah-sampah kita teman-teman ya. Ya, kita buang sampah-sampah kita, teman-teman. Monitor jangan dibuang. Are you ready? Teman-teman sekalian. PC dengan kualitas furnitur menengah ke atas. Aku taruh sini. Kursi. PC menengah. My God, cantik banget guys. Headset di mana ya? Headset anggaplah di sini loh. Keyboard. Mouse to RGB. Dan yang terakhir, monitor. Pak, silakan Pak. Silakan itu. Oh, nyalain dulu. Turunannya di atas. Headset jadi pake. Gila lah, laku semua cuy. Guys, keren banget guys layar. Belum diinstal game. Sebentar, belum install game. Pak, yaudah. Silakan browsing, Pak. Bapak jadi orang pertama yang bisa merasakan kemewahan meja, kursi, dan komputer ini. By the way, kenapa nggak digerakin keyboardnya, Pak? Oh, lagi denger musik, guys. Naikin billingnya. Setuju. Naikin billingnya, cuy. Billing, my club. Komputer satu ya? 13 dolar per jam. Satu dong harusnya. Coba gue disable ya. Wah bener komputer satu guys. Nah bocil komputer tiga tuh. Enggak, satu tuh lihat tuh. Gue disable enable. Ya bapak nggak bayar dong. Ya udah nggak apa-apa. Bapak tester doang ya. Saya kasih gratis pak ya. Ini bocil PC 3 nih. Oke, gue install dulu. Wah, ini kebalik nih. Kebalik. Oke, let's go. Install game. Gila, seru banget nih game ya. Oh, App Store tuh. Install Steam, antivirus. F-Cleaner buat apa ya? Oke, udah gue install Steam.
Oke, yang ini agak lama ya. Gue kasih game GTA lo ya. Gue kasih game GTA. Lu pasti bocil-bocil remaja-remaja suka GTA nih. Gue beli 30 anjay nggak ada duit ya. Ya udah gamenya dua dulu deh. Dua dulu guys. Duit gue udah habis semua guys. Bah, lebih HD cuy. Lebih HD. Gue bersihin dulu guys. Bersihin dulu guys. Silakan, Pak. Silakan. Silakan, Pak. Isi kulkas, Bang. Isi kulkas. Oke, isi kulkas ya. Pak. Silakan, Pak. Itu kosong, Pak. Aduh, bocil isi kulkas ya, bocil isi kulkas. Nih, isi kulkas nih. Dato, isi kulkas tuh. Nah, masuk semua ya. Episode yang sangat seru guys ya. Tapi itu masih komputer biasa-biasa saja, belum yang terdewa, guys. Kita kasih dia kelar, berapa dapat duitnya? Yuk, gue jagain lo ya. Lu bayar lo, $13 lo. Ini gue jagain lo. Bayar. Bayar, gue gak mau tahu, bayar. Bayar $13 sini, bayar. Bayar, ayo. Buruan, gue tungguin. Bayar, Pak. Pak. Lu keren ya main komputer enggak pakai mouse ya. Bayar $13. Yuk, sini. Ambil cek eBay. Oke. Siap. 1, 2. Episode paling epic, maksudnya kejauhan nih, gue deketin nih. Ini apa sih orang-orang ini berdiri, duduk lah pak, udah ada kursi malah dua berdiri. Guys, episode terkeren guys. Tapi semuanya belum berakhir di sini guys, karena kita belum dekor interior, belum PC dewa, dan belum memecahkan Easter egg lainnya teman-teman ya. Kita udahan dulu. Kita. Notif. You didn't send the item. How to send the item? Kena denda, cok. Oke, nanti kita belajar cara ngirim barang secara online ya. Nanti di next episode, teman-teman. Thank you buat teman-teman yang sudah nonton. Episode yang sangat keren. Kita sudah belanjanya banyak. Ini episode yang sangat keren, guys ya. Kita merakit komputer menengah. Kita lanjut next time. Kita udahan dulu. Kita sebut nama yang ketik. Komputer menengah sudah dibeli pakai emot. Besok coba kita dekor ya. Kita dekor ya. Nih orang-orang kenapa dah? Nggak bisa diangkat sofanya. Bocil di bawah kasur gimana? Udah cuekin aja lah. Thank you. Ada Arbi, Bintang, Trian, Fauzan, Sutrian. Gila kita menghadapi bocil SSD, bocil di bawah kasur. Hanap, Continue, Fezi, Danu, Rido, Wayu, Mateo, Togi, Diki, Julianto, 10, Restu, Amar, Balaran, Anak Baik, Rizky Ganteng, Firman, Konsel, Roper, Bocil Kasur, Bocil Patung, Bocil Lapangan Basket, Bocil apa lagi? Bocil SSD, Dika, Firman, Syario, Rido, Sohib, Kratos, Rasya, Finsya, Putra, dan juga Samuel Maulana. Thank you semuanya, sampai jumpa di game berikutnya, di episode berikutnya dari My Gaming Club dengan komputer baru kita dan pelanggan-pelanggan kita yang entah kenapa berdiri terus ya.
Thank you guys. Sorry enggak sempat nama dan sorry enggak kebaca chat. Thank you Brando Widas signing out. Bye bye. Epic episode.